Di babak kedua Marcelino menunjukkan kualitasnya. Aksi gila Marcelino di lapangan buat pemain MU Garnacho tertipu. Garnacho yang masuk di babak kedua tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Marcelino. Pada menit 66, Marcelino berhasil gocek para pemain Argentina, termasuk Garnacho. Dikerbuti para pemain top dunia, Marcelino tetap tenang. Pemain 18 tahun itu menjadi jenderal di lini tengah timnas. Bahkan Marcelino sempat digaprak oleh Paredes. Tak lama kemudian Marcelino kembali pertontonkan skillnya di depan Garnacho. Anak emas Shin Tae-yong itu seperti tidak punya takut menghadapi pemain kelas dunia seperti Garnacho. Inilah skill lengkap Marcelino di babak kedua. Itulah aksi-aksi menarik Marcelino di babak kedua. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar.